rekah daripada ayat ni, kita hendaklah usaha cari sebab untuk kita mendapat ilmu, sama ada baca ke, dengar ke, menulis ke. Dia galaknya orang dia nak menulis, dia kena ada benda di dalam otak dia ni, dalam hati dia. Dia kena baca banyak, dia kena perhati banyak. Gotu-gani dan sebagainya. Tapi ilmu yang paling molek sekali, yang manusia belajar, iaitu dia Qur'an. Qur'an hadis, Qur'an hadis. Lepas tu ilmu lain-lain tu, dia panggil ilmu sampingan. Tambah dah tu. Walaupun bijak setara mana manusia buat ilmu pun, maka ia tak sama kita nak pergi tiap dengan Qur'an, dengan sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah menjadi sebab boleh turun ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuk tambah ayat di dalam surah Luqman ayat 27 ada sebab boleh turunnya. Di dalam Asbabun Nuzul, kitab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi, dia sebut di sini katanya, ayat walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, jika sekiranya pohon-pohon ataupun pokok kayu di atas muka bumi ni menjadi kalai. Ada segolongan Yahudi pada zaman Nabi SAW, dia tanya haruh. Maka Allah Ta'ala pun buat turun ayat, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Orang Yahudi tanya Nabi tentang ruh. Allah Ta'ala pun waktu turun ayat, orang akan tanya munghi Muhammad tentang ruh. Katakanlah, jawabkanlah kepada mereka, ruh adalah urusan Tuhanku. Tak tahu nak pergi hurai lagu mana pun tak tahu ruh pasal mana, go to go ni go to, wallahu alam. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi ilmu hani ataupun hal-hal lain kecuali sedikit. Ketika Nabi hijrah pergi ke Madinah pula, mari pula satu kumpulan puak-puak ahbar, ahbarul Yahud dia panggil, puak-puak padri, orang-orang hok duduk mukmun dengan kitab Taurah, kitab Injil, baca. Dia reti Quran, dia duduk dengar orang-orang Islam duduk baca Quran. Dia tanya, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dia tanya, puak-puak Yahudi lagi tanya Nabi, "Hey Muhammad, puak mung ke puak aku hak tu hawi ilmu sikit? Dah Quran tu hawak turun kepada mung, kepada orang Islam. Maknanya mung ilmu sikit eh? Tapi kami orang Yahudi ni mulia dengan sebab kitab Taurah tu hawak turun belum pada ni beribu-ribu tahun. Kami ilmu banyak. Lebih daripada kamu lagi, hey Muhammad." Jadi Nabi duduk dia, siapalah turun ayat ni. Allah Ta'ala pun buat turun, jika di atas muka bumi ni pokok kayu semua jadi kalai, dawak semua, apa, lauk semua menjadi dawak, nescaya tulis ilmu Allah, ilmu yang ada pada Allah Ta'ala tak habis-habis. Lepas tu Tuhan dia wi ilmu kepada manusia, tak ada kira orang Islam ke orang Yahudi, hanya sedikit saja. Alhamdulillah. Nabi apabila baca ayat ni, Yahudi pun tergambarlah katanya. Bukan arti mana-mana rasul, mana-mana orang tu diberi ilmu tu banyak, tapi semua manusia di atas muka bumi diberi ilmu hanya sedikit saja.
Sama lagi. Alik belakang ni. Orang-orang Yahudi rakyat kata mana? Ya Muhammad, kaifa taz'amu hadha wa anta taqul wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Orang Yahudi yang kita tanya Nabi, "Hey Muhammad, ya tak panggil ya Rasulullah. Yahudi ya tak ada Adam ah. Ya panggil Muhammad halu. Mung duk dakwa katanya ayat hak tu have ayat dia dalam Quran. Yahudi baca Quran. Baca ayat Quran. Wa man yu'tal hikmata. Siapa yang diberi hikmah, kebijaksanaan, ilmu, cerdik, bijak dan sebagainya, faqad utiya khairan kathira. Maka orang itu diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa kaifa yajtami'u hadha? Orang Yahudi tanya, bagaimana kau nak beri pun ilmu sikit? Mana tu sedikit ilmu dengan orang yang diberi bijak dalam cara mikir dia, ilmu dia, pinpai dai ru song yang jama chonkan dengan kon dia kan. Ha ni ayat ni ayat katanya to have we ilmu sikit ya kepada manusia. Tapi ayat so lagi ayat katanya to have dia kehendak nak we ilmu kepada siapa-siapa, maka orang tu dapat kebaikan yang sangat banyak. Maknanya cerdik, bijak, pandai, gotu gani. Pinpai dai ru. Kalau kita buat misal, saya nak buat gambar mudah-mudah. Bodoh dengan cerdik di atas orang tu lah. Pinpai midai. Orang kalau dia bodoh, bodoh lah. Kalau dia cerdik, maknanya bodoh tak ada pada diri dia. Masya Allah. Orang Yahudi dia tanya lagu ni kepada Nabi. Juga menjadi sebab boleh ayat 27 dalam surah Luqman itu tu. Nak ayat katanya Allah Taala dia kehendak bila nak wi ilmu bijak pandai paham reti amal gotu goni gotu kepada siapa-siapa, maka tidak ada siapa nak giskak. Tak ada orang nak giskak. Boleh sekak dia tu hand nak. Tapi kalau sekiranya Allah Taala tak ada nak jadi molek, tak ada nak jadi cerdik orang tu, walaupun usaha kok mana-mana pun, ya tak jadi. Sebab itulah, rekah daripada ayat ni, kita hendaklah usaha cari sebab untuk kita mendapat ilmu, sama ada baca ke, dengar ke, menulis ke. Dia galaknya orang dia nak menulis, dia kena ada benda dalam otak dia ni, dalam hati dia. Dia kena baca banyak, dia kena perhati banyak. Gotu gani dan sebagainya. Tapi ilmu yang paling molek sekali yang manusia belajar, iaitu ni Quran. Quran hadis, Quran hadis. Lepas tu ilmu lain-lain tu dia panggil ilmu sampingan. Tambah dah tu. Walaupun bijak setara mana manusia buat ilmu pun, maka ia tak sama kita nak pergi tiap dengan Quran, dengan sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah menjadi sebab boleh turun ayat 27. Kalau sekiranya pohon kayu di atas muka bumi ni jadi kalai dan laut, tujuh laut. Tujuh laut pun dalam tafsir ayat katanya bukan arti maha samud tangcit. Macam jangan duk pahal katanya adanya Pacific, Atlantic. Nah, maha apa ni? Maha samud tu hok ni hok no tujuh benua, tujuh laut bukan. Tujuh laut di sini yang bermaksud nak ayat katanya banyak. Takut-takut orang pahal silap. Katanya, oh tu hai raya. Hak ni dah ni. Sab'atu abhurin. Tujuh laut. Tujuh laut, iaitunya maha samud yang ada di atas muka bumi. Lepas tu benua. Tawib yang ada di atas dunia ni ada tujuh tawib. Bukan? Ha tu? Hak tu hak manusia letak. Tapi hak Allah Ta'ala raya, nak raya katanya banyak. Supaya kita nak raya banyak. Oh, banyak tu. Orang tanya, berapa? Oh banyak, lebih pada 10. Tak tahu lebih pada 10 tu berapa, tak tahu. Mula daripada 10, 11, 12, 13 sampai 20. Ha gitulah nak ayat katanya banyak. Alhamdulillah. Nah. Ha tu adalah ayat boleh ayat yang ada hubungnya dengan sebab boleh turun. Nah. Pagi hari ni kita ambil sikitlah masa sebagai satu ataupun dua ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Alam tara anna Allaha yuliju al-laila fil nahari wa yuliju an-nahara fil laili wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir dhalika bi anna Allaha huwal haqq وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ayat 29 dan 30 surah Luqman. Allah tanya. Tanya tak ada nak kepada jawab pe, tapi tanya untuk manusia mikir, perhati, tengok, reti pe. Ayat belum pada ni alam tarau. Alam tarau ni duduk di ayat yang ke-20. Hak tu pasang ramai-ramai. Tidakkah kamu semua melihat tu alam tarau? Tapi bawa mari ayat 29, alam tara. Supaya dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat ni juga alam tara. Nah, tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti? Ha. Di sini, engkau, bukan kamu dah. Walaupun khitab kepada Nabi, tapi maksudnya khitab tu Allah Ta'ala wayak ayat ni kepada semua tiap-tiap orang. Cuba perhati. Allah jadi siar malam supaya dia masuk pergi mari. Bawa habis malam, maka timbullah siar hari. Apabila habis siar hari, masuklah malam. Gitulah. Nah, lepas tu, hak manusia duk kajinya, lok mun rob tua eng ในรอบ 24 ชั่วโมง. Mun rob duang atit ในรอบ 1 ปี. Sebab tu dia ada redukan. Ada nam khun nam long. Ken lok ya iang kok tu iang kok ni ada waktu semaya ya tak serupa dak setiap hari tu matahari naik tak serupa belaka titang dia ya kelik semula dalam masa ni bulan tu ya kelik dok naik kok ni patu ya kok iang 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 gi pula kok nu cuba kita perhati hari-hari lagu tulah sebab tu atas muka dunia ni yang manusia kaji adalah sekadar ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, bijak, cerdik, pandai, sekadar tu ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih daripada apa yang manusia kaji, dah tahu berapa puluh ribu kali ganda. Tapi sekadar untuk nak jadi imej manusia tu, percaya bahawa Allah yang maha kuasa, maka Allah Ta'ala pun kaya. Ya, jadi silih ganti di antara siang malam dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Alhamdulillah. Kalau tak ada cahaya matahari, kita duduk boleh jadi tak sihat. Tak boleh menyawa. Pokok-pokok kayu nak hidup macam mana. Air-air boleh jadi tak ada atas muka dunia ni. Sebab apa? Sebab semua ni adalah melalui matahari, bulan, bintang yang adanya. Dia panggil apa? Kalau dia bahasa Inggeris dia panggil gravity. Gravity ni maknanya rang dengdut yang ada pada matahari, bulan, bintang semua ni dia buat jadi dunia munasabah untuk manusia hidup dengan baik molek. Ha tu. Sebab tu atas bintang kita tak ada kena tanya manusia ada tak atas bintang. Tak ada. Sebab dia tak munasabah. Orang nak pergi hidup atas bintang, air pun tak ada. Ujian pun tak ada. Wallah alam lah, kita tak ada sampai bitar, tak ada tengok katanya ujian ada kedak atas ni. Tapi umumnya Allah Ta'ala buat atas muka dunia ni meliputi air lebih daripada bumi. Sebab itulah ainam ya naik alih atas jadinya hujan untuk manfaat manusia di atas muka bumi. Natem-nate sebab tu Allah Ta'ala raya mata'an lakum wa li'an'amikum sebagai keseronok ke, kesedak pe, kehidup pe, bagi kamu dan kepada, dan bagi menate-menate yang kamu pengok. Inilah, bila kita perhati semua yang ada, kita kena bersyukur kepada Allah, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nah, tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Maknanya Allah Ta'ala tak hari siap-siap dah. Semua yang duduk kocor, duduk gerak, ada masa sinsuk bagi dia, iaitunya berlakunya hari kiamat.
Dan ingatlah sesungguhnya Allah amat mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Tengok, nak situ. Royak. Ingat molek, aku tahu benda hok mun buat gapo-gapo. Mun tak salah harilah. Mun tak semenusuk lah hai manusia. Ha gitu. Berarti ayat walaupun hubungnya dengan bintang matahari, bulan, siang malam, nak jadi kuatnya iman kita dan sakuk semua akidah kita dengan Allah. Akhir sekali, zalika bi anna Allahu huwal haqq. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahwasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenarnya. Sebenar-benarnya. Ha tu. Nak jadi manusia yakin, percaya, berakidah dengan Allah Taala. Ha tu. Sebab tu orang ada kaji dunia tak? Kadang-kadang bila dia kaji Allah Taala kehendak nak jadi buka pintu hati dia. Ha, dia temu. Benar. Penpai meidai nak gi ikut kun eng tam thamachat. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala tak buka hidayah kepada dia, walaupun kaji banyak sekalipun. Bukan ngaji dah, kaji. Kaji banyak sekalipun. Duk gelap situ. Dia tak nampak ha Allah Ta'ala. Tapi dia nampak ha ilmu sekadar kulit-kulit dia tu. Buat wicai go tu, wicai go ni. Cari siapa kau dalam dalam nate, dalam manusia, pokok kayu, go tu, go ni. Kata. Tapi dia tak nampak. Selapih lagi yang Allah Ta'ala. Sebab Allah tak buka hidayah kepada dia. Dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itu, selain dari Allah adalah palsu belaka. Ha, terjemuh pimpinan Ar-Rahman, dia terjemuh mudah. Palsu belaka. Ha, jadi mudah. Kita pun mudah. Complom belaka. Sebab tu orang kafir apabila dia pergi tengok ayat Quran, tengok Quran mengunduk kata ke aku. Aku bakar lalu sini. Aku jijok lalu sini. Pukul gambar buh dalam Facebook. Ha tu. Lepas tu, pergi buka ayat yang biasanya suruh, apa ni, bunuh. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Hei orang Islam, bunuhlah orang musyrikin, orang kafir semua. Seperti mana orang kafir bunuh puak-puakmu. Ha, hak ning dah. Surat kita duk mengajar kau kan rai gembah dem. Jijok berak. Ni hak kita tak tahu, lebih banyak pada tu lagi. Hak orang kafir duk buat. Sebab apa? Sebab dia pergi temu ayat, betul lengan dia tak tahu katanya berang langgar apa nama. Dia duk temu ayat baca sekadar makna. Dia pahal sekadar tu. Kita orang Islam pun lagu tu lah juga. Kalau sekiranya tidak ada berang-berang hakra'e dan tidak ada orang hurai yang betul. Kita boleh jadi kita pergi baca apa? Lagu mana ni? Ha, tu. Takut silap apa tu. Itulah berhajat kepada ilmu Qur'an tu. Kena tahu sebab boleh turun ayat. Sebab apa? Sejarah-sejarah yang ada di zaman Nabi, zaman sahabat. Ia boleh sebanyak. Sebab isi yang ada di dalam Qur'an. Banyak sejarah-sejarah yang tersirat dia panggil. Ada di dalam ayat Qur'an. Masa nak habis kan? Dan ingatlah sesungguhnya Allah tiadalah yang maha. Allah dialah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Alhamdulillah. Kita orang Islam ni, ikutlah royak gapo di dalam Quran kita terima belakang. Tapi bagi orang yang bukan Islam, dan orang yang tak faham Quran, tak faham Islam, dia berasa katanya, Quran ni duk kata, duk buat, duk ada apa, duk atur benar-benar tak molek kepada mereka. Nah, insyaAllah akan menjadi hidayah petunjuk kepada kita semua melalui Al-Quranul Karim insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.